Orangnya yang mau ngelamar jadi babysitter. Ini. Sekarang. Ada dua keluarga. Waalaikumsalam. Mau ngelamar jadi babysitter? Iya, anak lagi kemarin mau ngelamar. Emang biasa ngurus anak? Ana udah 5 tahun ngurus anak. Anak manusia. Ya? Anak buahnya. Awalnya itu dulu. Mungkin ini mereka meminta pengen tahu dulu ya cara ngurusnya kayak gimana ya. Oke, okay. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Anak punya, ente punya anak berapa? 5. Banyak. 1 aja dulu. Kalau saya ikut ngurusin, itu urusan mereka. Saya ngajarin 1 dulu. Ya. 5 banyak. 5 banyak. 1. Coba contohin 1. Contohin dulu 1. Wan Kodir, maaf sebelumnya. Wan Kodir ini usahanya apa aja ya? Ane serabutan. Ane serabutan. Oh serabutan. Mana ada yang ada duit, ane ambil. Oh ada fulus diambil itu. Ane fulus, ane ambil. Oke. Itu. Coba bisa dilihat mungkin. Ane presentasi kalau ane bisa mengurus anak. Umur berapa biasanya, Wan? 17 tahun. ABG dong itu, Ma. Ya, awalnya kan 2 bulan dulu. Wan, coy. Dilihatin dong. Oke, kita mulai. Ya. Presentasi dulu, Wan. Anak mau kasih tahu, ini pertama kali kita harus pegang anak dengan hati. Ya. Sama tangan. Iya. Kalau enggak jatuh. Iya. Anak kalau bangun pagi biasanya kan oe. Oe. Kita kasih minum susu dulu. Pertama susu dulu. Cara gendong bayi yang bagus. Begini. Nimbang tuh jangan begini. Gimana? Ini bikin anak pusing. Harusnya? Diam aja. Oh, antepin aja. Kita yang begini. Kalau dia minta susu, kasih teh. Oh, jangan diikuti kan bayi kemauannya. Jangan terlalu diikuti kemauannya. Nanti. Kalau masih nangis juga, baru kasih susu. Nah itu dia kita pengen tahu cara anak bayi menangis minta apa-apanya tuh dilihat dari apanya ya? Dari ekspresi. Oke, kalau minta susu biasanya ekspresinya gimana? Ekspresinya dia lebih ke begini mulutnya. Monyong. Karena ada mulutnya. Ada dot. Ada dot, weng ya. Nah, betul. Terus kalau minta teh manis gitu? Kedip-kedip. Oh, kedip-kedip. Oh, bisa ngeliat dari situ ya? Nah, itu artinya teh. Nah. Terus, Wan, kalau anak itu pengen buang air misalkan, kan kadang-kadang suka di celana gitu biar mengatasinya supaya tidak di celana, biasanya anak suka ngasih tahu nggak? Tanda-tandanya gimana? Suka. Kita lihat kalau mukanya udah agak merah, itu berarti ngeden. Oh, harus buru-buru dibuka ya? Buru-buru ditutup. Supaya gak keluar. Kan kasihan kalau gak sampai keluar. Kita tes dulu mentalnya. Oh. Nah, kalau anak bayi, misalkan kan bajunya gitu-gitu mulu. Iya. Suka ketahuan gak pengen pakai daster atau apa gitu? Kalau itu bisa kelihatan ya? Biasanya dari cara dia ketawa. Oh, dari ketawa bisa ketawa, kelihatan? Betul. Contohnya? Kalau dia ketawa terus, nggak berhenti-berhenti. Minta apa itu? Kita harus takut itu. Oh, nggak minta baju? Oh, malah harus takut ya? Takutnya kesurupan. Ini, anak ini udah mau nangis. Kita kasih susu dulu. Oh, ini ceritanya mau nangis? Lihat. Keluar air. Air mata. Air mata. Oh. Air mata. Oh. Nah, ya. Emang motor keluar air aki. Kita kasih ini. Gini. Oke. Ya. Kalau ngasih susu, posisi harus begini. Kalau begini, nggak keluar. Cara mandiin yang baik dan bagus itu seperti apa sih, Bang? Begini.
Wan. Itu apaan, Wan? Itu. Ayo, dikasih lagu dulu. Oh, kasih air begini. Kenapa pakai begini? Karena kalau pakai shower kan dia masih kecil. Oh iya. Kasihan. Takutnya kulitnya rusak. Betul, ya. Betul, dikit-dikit aja. Nah, itu airnya apa kok kuning-kuning begitu kayak air? Ini air teh. Oh, air teh. Bagus buat kulit ya katanya. Enggak, bagus. Ini buat haus. Kalau dia dipakai mandi. Bagus. Oh, bagus juga. Ini mandi. Teh hijau. Oh, teh hijau, tapi warnanya kuning. Karena udah ditaruh di kamar ya, ya, di kulkas. Abis kita mandiin, kita kasih minyak. Biasanya kan suka dipakai minyak, Tuan. Ya. Minyak apa biasanya yang minyak bagus? Minyak rem. Supaya dia itu tahan terhadap kehidupan. Oh, suka ngerem. Mobil, kalau nggak ada rem, nyelong. Celaka. Betul. Oh, filosofi ya? Juga ya. Iya, biar filosofi. Bisa dia ngerem melakukan hal-hal tidak baik, nah, gitu betul. Ya. Udah selesai mandi, biasanya dia mau main-main. Nah, cara pakai anduk yang bagus gimana, Pak? Begini. Pertama pakaiin dulu langsung ke dia, lilit-lilit, nah lilit semuanya supaya anget. Oh, supaya anget. Itu setelah dikasih minyak rem tadi ya? Kasih minyak rem, langsung dililit sama anduk, ah udah, okay. Liatin aja. Gak dipakaiin baju? Oke. Aduh, berat. Pakai daster. Udah. Kalau dia masih nangis, kasih mainan. Oh, kasih nah. Mainan. Jangan dia, aduh kamu nangis terus. Papa punya mainan. Kata papanya.